Saya punya modul untuk membaca sensor suhu ya. Suhu DHT 22 DS 1820. Kita coba tes langsung ya. Nanti kita monitor di Modbus TCP ya. Di Modbus PUA. Kita buka dulu Modbus PUA. Nah, seperti ini. Koneksikan di yang sesuai ya, sesuai yang terdaftar atau terkoneksi dengan routernya. Karena belum terkoneksi, kita koneksikan dulu input power ya. Tunggu sampai selesai. Kita coba koneksikan apakah sudah terkoneksi. Nah, berarti sudah terkoneksi. Sekarang kita tes ya. Di sini 320 untuk temperatur. Kita tes. Apakah ada naik? Ya, ada naik ya. Di sini kita coba ganti dengan sensor DHT22. Ya. Kita cabut. Ini simpan dulu. Kita ganti sensor ini. Masukkan. Kita tunggu di sini sampai modul terkoneksi ke router. Nah, di sini modul sudah terkoneksi ke router. Di sini terbaca ya untuk sensor temperaturnya ini. Kita tes ya. Apakah ada naik? Ada ya. Naik. Terus naik ya. Oke, demikian mungkin hasil tes tanpa program ya, tanpa program lagi. Kita cukup koneksikan sensor, terus kita mau dimonitor atau dikontrol pakai Modbus TCP ya. Modbus TCP. Untuk video berikutnya kita akan coba untuk setting atau terkoneksi dengan router yang mau kita tuju. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.